Surna. Perempuan juga ini. Pokoknya ini perempuan semua ya guys ya. Dinim lagi. Take 2. Anjay keren nih. Sayang banget kecil. Ini ada apa ya? Apa namanya? Ada tas-tas juga ini ukuran gede biar barangnya namun tuh. Bisa ada robek-robek. Bisa ada tas. Brand diesel guys. Ini suasananya panas banget sih guys. Mungkin pemainnya udah kurang-kurang, mungkin ada membuang daerah belakang itu guys. Yang pernah gue telusuri kemarin, kayaknya baru upload tadi pagi itu. Ini kantongan gitu. Gitu. Ini lagi buru-buru nih, ngumpulin requestan orang. Enak orang mau. Cuma gue nemu nih baju sholat nih guys ya. Daerah sini nggak ada guys. Biar rata gue mendar mandir dari sini guys. Biar barangnya nemu tuh. Bisa dah. Hapus nih guys ya. Ada tas-tas juga ini ukuran gede guys ya. Nah, ada karpet guys ya. Ini ada apa ya? Apa namanya? Di dalam nyimpan barang nih. Tempat penyimpanan barang gitu. Coba dulu guys ya. Nah, di sini enggak ada gue lihat pembuang guys. Ini orang membuang daerah belakang. Di sini gue lihat ada gamis perempuan guys ya. Ini ada baju tish. Bisa baju bola sport gitu. Ada rambut-rambut guys ya. Rambut guys ya. Gak ada sih gue terasa. Sebelah sini ada jaket anak guys ya. Jaket anak nih warna kuning. Keren sih, gue pisahin aja dulu ya guys ya. Sini. Itu nyarinya denim guys ya. Anjay keren nih. Sayang banget kecil nih. Gila keren banget nih versi itu guys ya. Di bawah, di dalamnya bahan sherpa bersih banget. Keren guys ya. Nah. Tapi ini untuk anak guys. Coba dewasa gue bakalan ambil. Sayang banget bukan dewasa guys ya. Nah. Sini gue lihat. Ada denim lagi guys ya. Udah parah nih denim perempuan nih. Gue nih denim lagi. Tag 2 size 29 guys ya. Selangkangannya udah parah banget. Itu brand impor juga guys ya. Nah, sini gue lihat nggak ada lagi tumpuk tumpukan, di situ ada kendaraan membuang guys ya. Umumnya di sini udah kurang-kurang karena kayaknya mereka itu menuju ke belakang guys ya. Nih tas-tas. Enggak ada. Boleh tumpuk-tumpukan. Oh, itu ada. Bukan celana, guys ya. Nah, yang kayak gini nih gue cari, guys. Berarti nyari denim, guys ya. Ini kayaknya gue lihat kebanyakan denim perempuan ya, guys ya. Ini denim cowok kadang parah banget. Ini sih denim cowok, guys ya. Tapi wah. Udah parah banget, guys ya. Ini juga celana pendek cuy perempuan guys ya. Kayaknya ini barang perempuan semua, celana panjang perempuan ya. Nah, celana panjang perempuan juga ini. Pokoknya ini perempuan semua ya guys ya, celana panjang perempuan ya. Nih bahan corduroy, celana panjang perempuan. Ini juga celana panjang perempuan ya guys ya, basic jeans. Tapi kayak kalau ini unisex bisa pakai, gue bakalan ambil guys ya. Nah, ini kayaknya unisex bisa pakai nih guys, keren juga sih, agak pudar-pudar nih. Oke, gue bakal pisahin yang ini dulu. Gue lipatin dulu ya guys.
Ini agak fading gue lihat guys ya. Nanti lihat lah kalau udah dicuci. Ini banyak guys ya. Ini ada corduro lagi. Ini corduroy. Nah, keren nih. Cek-cek dulu selangkangannya. Oke, ini bisa dibenerin guys ya. Kita bersihin, kita cuci deh. Kancingnya masih ada guys ya. Size 28 guys. Oke. Ini udah gue nemuin 2 denim. Ini ada lagi guys ya. Motifnya tuh, bunga-bunganya tuh. Ini benar-benar celancip ya guys ya. Nah, kancingnya pendek nih. Celana perempuan ini juga ada lagi guys ya. Ini kebanyakan denim perempuan guys ya. Nah, 1 2 3 4 ini berhamburan denim perempuan. Oke, di situ gue lihat ada rok guys ya. Oke, 2 ini corduro tadi gue udah pisahin. Di sini gue lihat ada rok. Rok perempuan guys ya, udah span. Ini gue bakalan cuci nih. Kotor kita akan bersihin nanti. Kita bakalan cuci nanti di gudang guys ya. Terus di sini gue lihat juga ada gamis perempuan nih. Barang-barang tipis nih guys ya. Oke. Gue udah ambil 2 denim, terus 1 celana guys. 2 celana. Apa ini guys ya? Kayak kotak-kotak gitu. Nah, sepatu nih brand Fabers. Isinya sampah semua. Sini ada kasur nah. Gue mau lihat-lihat daerah sini guys ya. Enggak ada. Cuma aquarium gitu guys ya. Terus ada boneka juga. Wah, ngeri sedap.